Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Koko Cik Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang bawa Ira balik ke rumah. Kerja gila Syamsul membuahkan hasil, diakui Syafiq Yusof. Apa ceritanya ni? Jeng. Mungkin korang yang rajin main TikTok pernah dengar cerita ni. Sebelum ni viral yang kononnya Ira Kazah beraya dekat rumah mertua dia, Dato' Yusof Haslam dengan Datin Fatimah Ismail. Tapi buat masa ni, walaupun viral, belum ada bukti lagi yang mengesahkan cerita ini betul ataupun tidak. Betul ataupun tidak, Cik Kiha rasa memang patutlah kalau Syamsul bawa bini nombor 2 dia tu balik rumah. Walaupun kita semua tahu yang memang Ira dengan Syamsul ni buat salah, tapi sampai bila kita nak tengok hubungan keluarga diorang ni keruh, betul tak? Lagipun kita semua memang tahu yang Syamsul ni agak gila sikit orangnya. Macam dalam satu interview pasal filem Mat Kilau tahun lepas yang Cik Kiha baca dekat Metro. Kata Syamsul, dia dah biasa dipanggil gila dan mengaku memang macam tu, kata Syamsul. Penolong pengarah dia pun panggil dia gila sebab muncul dengan idea yang pada orang lain tak masuk akal kalau mengarah filem. Ada kalanya memang sampai bergaduh, namun saya tak cakap cara saya betul. Tapi saya tak nafikan yang saya memang mental dan sakit jiwa ketika nak siapkan filem, kerana saya terbabit dalam hampir semua peringkat. Walaupun gila-gila Syamsul, kita semua tak boleh nafikan yang hasil filem dia memang laris. Tengok je semua filem dia dari KL Gangster, Munafik sampailah ke Mat Kilau. Semua membawa untung berjuta ringgit. Sampai adik dia sendiri, Syafiq Yusof pun mengaku dengan bakat abang dia tu. Abang aku memang dari dulu ada distash golden. Sama macam papa masa muda. Aku saja filem kadang-kadang laku, kadang-kadang tak laku. Okeylah korang, itu je yang Cik Kiha nak share kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stiker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.